lihat kucing. Nah, aduh, sayang, kamu di sini, sayang. Halo, kok bisa ada di sini, nak? Ada kucing nggak, nak, di sini, nak? Lagi ya? Baik. Kok dengar suara? Ada nggak kucing di sini ya? Ini tempatnya kotor lah. Angkut aja apa? Hah? Betina. Mama ada anak gak? Coba lihat. Sini sayang. Ada susu, ini masih kecil sih. Kayaknya ada susunya ya kamu ya. Anakmu mana? Takutnya ada anaknya loh. Ada anak gak? Coba mama lihat. Masih kecil udah punya anak. Ada anak gak ya nak kamu ya? Coba mama lihat bentar ada susu nggak? Ada susu nggak? Nggak ada ya. Kalau mau ngecek ada susunya begitu, tapi dia udah pernah melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya? Ya? Nggak ada ya kamu ya? Bismillah ya, mama ambil nggak ada induk anaknya. Baik banget, nak. Aduh, kitten itu kasihan. Ya Allah, nak. Ai, ai, nggak boleh gitu, mama. Sayang, mama bawa makanan. Mau, sini. Bentar, nurutkan itu ya. Nanti-nanti ya, bismillah ya. Awas ya. Sini, sayang. Ini dicampur deh. Nggak. Nggak boleh gitu. Anaknya dulu deh. Ikut yuk. Kasihan ya nih dek ya. Ikut ya nak ya. Doain ya mamanya sehat panjang umur. Bahagia berlimpah rezeki. Kaya raya amin kita semua yang suka tolong kucing. Kasihan ini kucing. Udah berapa lama dia. Tunggu ya. Sayang. Sayang manis ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ikut mama yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya, bukain. Kok bukain kok? Cepetan, bukain. Yuk, ikut mama ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kota ilai belahnya. Sana buntut ya, ikut ya. Kalau ya penuh-penuh, kirim ke shelter lah. Shelter juga donasinya juga murah. Ya, bantuin dong. Yang ini aku nggak boleh angkat yang berat. Ini kamu pegangin yang ini dong, yuk. Ayo, yang ini yuk. Siapa sih yang nelfon? Eh, ada loh orangnya. Halo, iya pak. Ada. Yuk. Ayo sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Tolong. Ini kamu bisa taruh di sini nih. Yuk. Jangan lupa selalu bersihkan setelah rescue-rescue. Kucingnya sekarang akan dibawa ke rumahku dulu, dibersihin, mandiin, kasih obat. Lalu karena penuh, aku akan kirim ke shelter. Ya, mungkin yang gede di steril dulu. Coba dicariin dokter, ya. Kalau enggak ya, kita lihat aja. Yang penting bantu dulu